Oke teman-teman, untuk proyek kita kali ini yaitu pengecatan pada bodi motor Jupiter Jet, dan yang akan saya bagikan di kesempatan kali ini yaitu pembuatan motif dengan menggunakan kuas. Oke, berikut ini proses dan langkah-langkahnya. Untuk proses yang pertama, setelah media ini selesai dicat epoksi ataupun cat dasar, kemudian untuk langkah yang selanjutnya, medianya ini kita cat warna hitam. Dan di sini warna hitamnya saya menggunakan warna hitam Dove ya teman-teman. Untuk kode cat hitam Dove ini 9184. Jika ingin menggunakan warna hitam yang lainnya juga tidak masalah ya teman-teman. Ini saya menggunakan warna hitam Dove karena kebetulan yang tersisa ini memang yang warna hitam Dove. Setelah selesai kita cat warna hitam Dove-nya ini, kemudian untuk yang selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah cat hitamnya ini sudah kering, kemudian kita buat motifnya. Untuk motifnya saya buat seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita buat motif ataupun pola yang kita inginkan, kemudian di bagian pinggirnya ini kita tutup menggunakan isolasi. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya ini kita cat warna silver. Kemudian untuk yang selanjutnya kita siapkan cat warna hitam. Untuk hitamnya saya pakai hitam Dove yang tadi. Kemudian cat hitamnya ini kita keluarkan, kita semprotkan ke dalam aqua glass seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian cat hitamnya ini kita kuas-kuaskan pada media yang kita cat warna silver tadi. Untuk proses ini setelah cat silvernya kering ya teman-teman, setelah cat silvernya kering baru kita kuas-kuaskan menggunakan cat warna hitamnya. Setelah selesai, kemudian kita diamkan terlebih dahulu sampai cat hitamnya ini kering. Dan selanjutnya, kemudian kita cat warna kuning candy untuk kodenya 9308. Selanjutnya, jika cat kuning candy-nya ini sudah selesai, kemudian kita semprotkan warna hijau candy-nya. Untuk hijau candy, kodenya 9307. Setelah cat hijau candy-nya ini sudah selesai, untuk yang selanjutnya kita semprotkan warna merah candy kodenya 9311. Jika pengecatannya ini sudah selesai, kemudian kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman, kurang lebihnya 10 menitan. Setelah itu isolasinya kita buka. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk hasil sementaranya. Dan untuk langkah yang selanjutnya, kemudian kita buat motif tambahannya. Untuk membuat motif tambahan, yang pertama kita semprot warna silver. Setelah selesai, kemudian untuk langkah yang selanjutnya, motif tambahannya ini kita semprot menggunakan warna-warna candy ya teman-teman, seperti yang tadi.
Setelah pengecatannya ini sudah selesai, kemudian kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman, sampai catnya ini kering. Nah, setelah kering, kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan proses pemasangan water slide decal. Untuk pembahasan cara ataupun proses pemasangan water slide decal ini, untuk lebih detail dan jelasnya, teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya ya teman-teman. Untuk videonya sudah banyak saya tutorialkan. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah selesai kita pasang water slide decalnya ini. Nah, setelah ini kemudian kita tunggu kering. Setelah kering kemudian kita siapkan cat biru candy, kodenya 9309. Jika pengecatannya ini sudah selesai semua, kemudian kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kering, kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu proses finishing. Untuk proses finishing, saya menggunakan Clear Plus Activator, kodenya 9128. Untuk proses pengekliran di lapisan yang pertama, ini cukup kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Diutamakan ataupun yang ditebalkan di bagian yang ada motif ataupun ada gambarnya. Setelah pengekliran di lapisan yang pertama ini dirasa sudah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu kurang lebihnya 10-15 menitan. Setelah itu baru kita lakukan proses pengekliran di lapisan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses pengekliran sebanyak 2 lapis. Tetapi untuk hasil mengkilapnya ini belum begitu maksimal ya teman-teman, karena untuk pengekliran pada media yang kita beri motif atau beri gambar, untuk hasil maksimalnya itu bisa kita lakukan pengekliran sampai 5 lapisan. Dan buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, yang belum sempat menekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.